Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan berbagi cara membuat lepet. Lepet sendiri itu terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan kelapa parut dan sedikit garam. Kemudian untuk lepet sendiri ini dibungkus dengan daun kelapa atau janur. Di daerah saya, Kudus, Jawa Tengah, itu ada tradisi syawalan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat sekitar membuat kupat atau ketupat dan lepet. Setelah dibungkus, ini dirapikan talinya, kemudian direbus kurang lebih 3-4 jam sampai matang. Untuk cara membungkusnya itu juga disesuaikan ya. Ada yang dibentuk segitiga, ada yang menggunakan satu janur utuh, ada yang juga yang menggunakan separuh janur seperti saya, seperti ini ya. Nah, setelah semuanya selesai dibungkus, kemudian lanjut direbus. Dan ini tampilan dari lepet yang sudah matang. Selamat mencoba.